Di sini itu ada pengumuman ya, di bulan Mei 2023 ongkirnya itu cuma 100.000 saja, kecuali Maluku dan Papua. Dan pastinya itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya. Ada 3 bonus, kalian bisa pilih salah satu dari bonus 3 itu ya. Ada kaos, minis, dan juga tripod. Intinya kalian bisa pilih salah satu bonus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dea di Galeri Senapan Angin ya. Untuk kalian yang di rumah, gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya dipanjangkan umurnya. Amin. Oke, kali ini tuh saya akan mereview senapan angin Predator Sunder Bolong ya. Untuk kalian, jika penasaran dengan spek-speknya, tonton video ini sampai habis, dan pastinya jangan lupa subscribe. Kita itu akan membahas dari depan ya. Kita akan membahas dari depan sampai belakang. Kita akan membahas dari bentuk laras dan juga panjang laras. Untuk larasnya ini menggunakan laras H2S ya. Dan pastinya larasnya itu sudah dilengkapi dengan serombong. Dan untuk panjang larasnya, panjangnya itu 60 cm. Alurnya alur 12, OD-nya 14. Dan di ujung laras itu pastinya ada penutup laras ya, itu pasti ada. Untuk penutup laras sebagai variasi, bisa juga kalian ganti menggunakan peredam ya. Jika kalian suka senyap-senyap, itu kalian bisa banget ganti menggunakan peredam. Dan setiap pembeliannya di Galeri Senapan Angin itu akan kasih kalian bonus peredam yang super senyap OD38. Intinya peredamnya besar banget ya, dan OD-nya sudah OD38. Ya, dan untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc ya. Dan di antara laras dengan tabung pastinya ada cincin laras. Fungsi cincin laras itu untuk memperikat dan mempererat antara laras dengan tabung, sehingga laras dengan tabungnya itu tidak mudah goyang ya saat kalian gunakan untuk berburu. Dan pastinya kalau kalian gunakan untuk berburu itu akan tepat sasaran karena ada cincin laras. Semisal kalau tidak ada cincin laras itu akan goyang ya, dan kalau kalian gunakan berburu itu tidak akan tepat sasaran. Makanya di sini itu dilengkapi dengan cincin laras gitu. Dan untuk pengisian anginnya ada di sebelah sini ya. Dan untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler. Dan untuk pompanya sudah menggunakan pompa PCP. Dan untuk kalian, kalau ingin melihat kapasitas anginnya, pastinya ada di manometer ya. Untuk manometernya ada di sebelah sini. Sini ya. Dan untuk kapasitas anginnya itu di 3000 PSI. Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI. Jika semisal anginnya itu sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi ya. Jangan sampai dienolkan. Biar senapan anginnya itu tetap awet dan pastinya tabungnya tidak mudah bocor. Intinya jangan dinolkan dan juga jangan dilebihkan. Oke, selanjutnya saya akan membahas ke bagian chamber ya.
Untuk chambernya ini menggunakan chamber dural seri 6 semi CNC ya. Dan untuk pengisian pelurunya pastinya ada di tengah-tengah chamber. Untuk pengisiannya kalian bisa isi dengan magazine, juga bisa kalian isi dengan single shot. Dan untuk di atas apa namanya chambernya sudah ada le mounting atau penaruh teleskop ya. Intinya senapan angin ini tuh lengkap banget. Dan untuk tarikannya ada di sebelah chamber ya. Dan untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever, sudah tidak menggunakan tarikan grinder lagi. Sehingga itu mudah banget kalian gunakan untuk berburu dan pastinya ringan banget ya kalau kalian gunakan untuk berburu. Karena tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever. Dan untuk triggernya itu ada di bawah sini ya. Dan untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger max, sudah tidak menggunakan trigger klasik lagi pastinya ya, karena sudah menggunakan trigger max. Dan untuk setelan powernya ada di dalam sini ya. Dan untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan ke kanan untuk big game. Untuk big game itu untuk buruan besar ya, dan yang small game itu untuk buruan kecil. Intinya kalian jangan sampai kebalik ya, yang big game yang besar, yang small game yang kecil. Oke, selanjutnya kita bahas ke bagian popper ya. Untuk poppernya ini menggunakan popper maju mundur. Poppernya itu bisa dimundurkan dan juga bisa dimajukan. Intinya itu gampang banget ya. Dan pastinya di ujung popper pastinya ada sandaran bahu, dan sandaran bahu ini terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersender ya, karena pembuatannya itu dari karet mentah. Oke, selanjutnya itu saya akan membahas tentang harga senapan angin Predator Sunder Bolong ini ya. Untuk harga senapan angin ini hanya 4 juta. Ya, dan untuk harga senapan angin ini hanya 4 juta saja ya. Murah banget pastinya. Dan di harga segitu itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya pastinya. Pastinya itu ada 7 bonus. Di antara bonusnya ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazin, peredam, dan juga STKS. Intinya ada 7 bonus, banyak banget pastinya ya. Intinya cepat-cepat kalian order, jangan sampai kehabisan senapan anginnya. Dan untuk ongkos kirimnya itu cuma 100.000 saja ke seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua, karena di Maluku dan Papua itu ongkirnya masih mahal ya. Intinya kalau kalian yang di luar Maluku dan Papua itu cepat-cepat kalian order, jangan sampai kehabisan promonya. Dan pastinya itu sudah dilengkapi dengan bonus-bonusnya ya. Ada 3 bonus. Kalian itu bisa pilih salah satu bonusnya. Bonusnya itu ada kaos, mimis, dan juga tripod. Intinya kalian bisa pilih di antara 3 bonus itu ya. Kalian bisa pilih salah satu bonusnya. Dan untuk cara pembeliannya, kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan untuk cara pembayarannya, pastinya ada 2 cara ya. Ada cara COD dan juga transfer atau bayar di tempat. Untuk syarat COD, pastinya gampang banget ya. Kalian bisa kirim foto KTP sesuai alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, kalian bisa dikenakan DP sebesar
100.000 saja untuk tanda jadi keseriusan Anda. Dan untuk cara transfer, kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi. Oke, itulah sedikit review dari saya. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like. Untuk kritik dan saran, tulis di kolom komentar. Saya Dia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.